Menjadi seorang selebriti pasti akan memiliki popularitas yang berbeda-beda. Di antara artis yang berseliweran di berbagai drama, tentu hanya segelintir yang mampu meraih ketenaran yang luar biasa. Salah satu yang saat ini menjadi pusat perhatian adalah artis cantik Diraba Dinmurat. Berkat berbagai judul drama yang ia bintangi menjadi sukses, Diraba Dinmurat tentu masuk menjadi salah satu artis dengan bayaran paling tinggi. Dikutip dari jackteamnews.com melalui laman Genstar, artis dengan ketenaran luar biasa dan berhasil masuk menjadi level A disebutkan akan menghasilkan uang lebih dari 80 juta yuan per drama ataupun film. Jika dirupiahkan, nilai tersebut setara dengan 176 miliar rupiah hanya dengan satu drama ataupun film saja. Jika rata-rata, maka para selebriti tersebut akan menerima setidaknya 2 juta yuan atau setara dengan 4,5 miliar rupiah untuk satu episode. Berikut daftar artis China yang memiliki pendapatan tertinggi. Cekidot. Yang Mi sukses menjadi bos agensi raksasa J-Work Studio. Yang Mi juga berhasil mendulang keberhasilan ketika membintangi sebuah drama. Yang Mi diketahui pertama kali debut menjadi artis cilik pada 1992 hingga membuatnya menjadi artis senior. Diraba Dinmurat mulai dikenal luas setelah membintangi drama sejarah berjudul Internal of Our Dream. Diraba Dinmurat berhasil menjadi salah satu artis dengan bayaran paling tinggi. Apalagi setelah drama terbarunya berjudul You Are My Glory tayang dan sukses besar, kini Diraba mulai sangat diperhitungkan di industri hiburan China. Angela Baby. Aktris yang merupakan istri dari aktor tampan Huang Xiaoming ini sangat dikenal dalam dunia modeling. Meski sering mendapatkan kritik dalam aktingnya, tak lantas membuat Angela Baby goyah, ia terus meningkatkan popularitasnya. Yang Ji. Debut sebagai artis cilik membuat Yang Ji sangat berpengalaman dalam industri hiburan China. Berkat berbagai dramanya yang menjadi hit seperti Ace of Love, ia berhasil menjadi salah satu aktris dengan bayaran paling tinggi. Zhao Liying. Meski sempat dikritik, Zhao Liying mampu membuktikan kualitas aktingnya dan menjadi dikenal luas setelah membintangi drama Boys and Me yang ia bintangi bersama Zhang Han. Proyek terbaru Zhao Liying yang berhasil mendapatkan kesuksesan besar adalah Legend of Fei bersama Wang Jibo.